Semua orang percaya kalau di danau ini ada putri duyung. BTW, bantu like dan subscribe dulu yuk, biar aku cepet capai 2 juta subscriber, makasih. Cewek ini sengaja membuang botol minuman ke danau. Sontak putri duyung yang diam-diam ngeliatin dia langsung mengambil botol itu, guys. Pas dilihat, kok warnanya hijau ya minumannya. Karena penasaran sama rasanya, si putri duyung langsung meminumnya nih. Gak nyangkanya minuman tadi bikin lehernya putri duyung kerasa kecekik, kesakitan banget. Sampai akhirnya si putri duyung udah gak ngerasin sakit. Dan kali ini ekornya berubah jadi kaki. Malahan sekarang si putri duyung berubah jadi manusia, guys.